Dewi nabani aja bu. Anu jong. Mon orang ni jong bik mabrak kering tuan atau mat tuan. Apa dia ni ngambil tan bekro jong bibit beku. Mon ki apun dong. Tekai seram benar. Ia cakap benar. Ia tak kira raja. Ya mentero raja anda kesabab babi diri. Ya dah ada endong. Ya tak untung mati. Dewi nabani. Tapi seram kelaman ibadah, capli kelaman doa anak guru dan orang sepuh, maka akan tumbuh dengan sendirinya. Selama kita ngabdi kepada kedua orang tua. Akhir kan gini ke abdi nadu buka bini. Gula ngoncak ke bini, wes lami mulai setia, kan setia tak usah bolong. Gula panas gula ketika. Mak dia cikun yang lain kan, bini gula lu tak partai. Dan bini gula, alain di rumah, tak anak tibi di rumah. Jadi yang juga bicara kakan di pusang ni atau lain. Malah bismillah. Kan gini kau gula ngocak ke bini bah mokok mulai setia. Ngakan tak ngakan, belum cita mintaan kali. Benda apa jangan? Bawaan mulai setia benda ngakan tak ngakan, belum cita mintaan. Apa jangan kok? Ya alhamdulillah koros dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل من نكح لله wa anka halillah faqad istahaqqa wilayatullah wa qala ibnu ruslan fi safwati subat sunna li muhtajin mutiqin lil ahab nikahu bikrin dhata dinin wan nasab wa jazalil hurri bi ay yajma'a bain arba'atin wal abdi bain zawjatain aw kama qal wa ba'du ulama anil kiram wa habaiban al fudala wa nakhussu bi dhikri al-karim ibn al-karim fadilatul ustaz kiai haji muzakki abdul aziz amta'ana Allah bituli hayatihi bi khairin wa afiyah bencukenan para kiai selain para tokoh masyarakat, para asatid, para muallim al-quran saya tak bisa nyebut asma'i pentung situng tapi tak ngurangin rasa hormat betun kaula deka beliau-beliau Sahibul Bait, Sahibul Hajah, sekeluarga, hadirin tamu undangan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pagi semakin bisa aku pangki di lembah acara Walimatul Ursi niat dilamaten pernikahannya Ananda Fatimatuz Zahra sarang Muhammad Hayat Rio Riandoko. Kamu ni mantan ni. Beda, besar aku keluar. Abenyo, beda lah nikah. Mudah-mudahan mempelai berdua Kak Dinto, Ananda Fatimatuz Zahra sarang Muhammad Hayat Rio Riandoko menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Barokah paringna barokah dunya nah umur rezekina keluarga na ben putra putrena amin. Sudah akad ini. Are akad. Bile. Kapan? Kemarin. Sudah. Oh sudah. Belum. Oh sudah ya. Mari won ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat ben salam. Dekah Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah solawat hajat dunia akhirat bila sarang ajunan stage semua dikabulkan oleh Allah. Amin. Para hadirin, para rabu stage sebetin kaulah hormatin. Paling ibu mun ceramah, ceramah kuncengan kati Kak Dinto. Karena karep pasti ngunceng, bisa kuncengan tak padu. Mun karep pasingun jeng acara Kak Dinto teru abi teru sempurna. Tak kernyewa tarop malam tak saren segebe jejen teru abi acara Kak Dinto. Lain boleh bisa kunjengan.
Masih ningalin abdina sareng para kiai bede setok gotok tolos abit reni. Ya ki bede sepidatu ada mbah ngalak sejem apa tak kul sangak mah dere. Abdin buntan takbit ma abit sakit ce saos. Debun guru abdina mun ceramah nang wali macong ce bit abit nisar sekonjengan tak kedelah kuah. Mun jan renggo nanah sekonjengan tak kedelah kuah. Mantan atau rumah aku ni kejawannya. Allahumma sallallahu Muhammad. Para hadirin, para rabu stage, sebetulnya kau lah hormatin. Walima kadinto sangat dianjurkan dalam Islam. Sampai Nabi adebu awlim walau bisatin. Walima abeen tekak kun nyambeli bedus itu. Walima kadinto. Anapa maka tika dinto sampai konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari hadis katika dinto. Abe kadinto menyunjung walimah wajib hadir tak oleh kel bekelahi ke orang lain selama tidak ada udzur syar'i dan tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Mangken kadang orang bede seruceh. Kadang yunjung tetanggena walimah. Kadang pahe bekelahi kena kanan jenik-jenik. Neng jombon kok rokok anjo tujuh niku TV. Sampai pernah beda cerita gak dinto neng epeton beda orang setiap yonceng nyeroanan jenis gini mulun. Ben yonceng orang nyeroanan mulun. Duna apa pas apar lo TV. Pah ngunceng datang ke naik era kompak kapi setetang ke entak antar nyeroanan kapi. Dan tiga-tiga wali maka tiga dinto. Pah ni gini melolos saya hadir posang tuan rumah. Dari benih wali mah ulang tahun. Ya, tanya aki bi tuan rumah. Demap panjang balah dendam yang deh. Anapa mak dalam wali mah gak dinto? Karena an wali mah fihal barokah. Cepon cepon ulama. Karena dalam wali mah gak dinto adalah keberkahan. Barokah apa napa? Orang rumah tangganya gak yang dibutuhkan adalah keberkahan. Barokah doa para kiai, barokah doa anak ajunan stage. Karena jaya pon dibuna Nabi setiap 40 orang apumpol doa anak beda saya mustajab. Kita honing saya kama. Ki bisa jadi sedang dibudi sedu ketondu gini, ke saya mati. Bisa jadi. Karena apa dalam rumah tangga ini mas, saya nyaman panggilannya siapa? Rio, gawat Rio ni. Mak ngeberek nyaman. Karena dalam rumah tangga itu yang dibutuhkan adalah keberkahan. Sampai Rasulullah sendiri ketika menikahkan putri tercinta beliau, beliau tak adu akibat apa. Tak adu akibat mantur ben Sofia Fatimah sarang Sayyidina Ali. Mantur ben di pangkat sedeki tidak. Tapi Rasulullah simple doanya kepada beliau. Kenapa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jam'a bainakuma bi khairin wa afiyah. Barakah. Lah sumber barokah ini kan enggak mas sumber keberkahan itu di mana? Satu, abek kantor neng ibadah. Mon abek terus barokah ah terus seneng nggak odi jaga ibadah lah, jaga sholat lima betul. Karena ini adalah sumber keberkahan. Mon abek pun lebur ngelakon ibadah, sekan ibadah, nah semak ke pengiran. Allah pun acin di dalam Al-Quran, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah ya pun dibun Allah. Maka akan saya berikan kamu kehidupan yang indah dalam kehidupan kamu. Mangkan orang mangkin anapa mak banyak posang. Ekonomi nama banyak posang, rumah tangga nama banyak seruat. Karena semakin jauh dari Allah. Karena tak bisa aja ge sodat lima betul. Tapi mun abek ni ke ibadah nama bisa aja ge. Disitulah letak keberkahan yang sesungguhnya. Mulai dia datang ke. Abek jeng. Mulai ngocak gula mata abek jeng benang. Nyaut nih sambil gula pak miskin coba pasoki gula bajang dah ada kalau orang ngak ni kata apa tanya kore nikmat Allah padahal Allah memberikan nikmat yang luar biasa letak kebahagiaan benih ukurannya masalah dunia tapi letak kebahagiaan kan tu salah satunya kenapa paling dominan adalah kebahagiaan terus gula terus tanya ke pancing nyamanan gak mah ketiring soki bereng tadi lemah takut sih jauh. Nyamanan gak apa kan? Nyamanan? Soki ini menurusin dunia nyamanan so? Oke. Makin si nomor dua. Jerajaan gak mah penyakit yang soki bering tandi. Besapa terus soki ini bro?
Wah penyakit yang sokin yang sebarang setruk, kencing manis, darah tinggi, serap kecepit, bedewey. Mau penyakit yang tandi, kok cukup panung. Sebuah boleh. Coba yang sokin sakit ruwet. Sambil ke puskesmas tak beres. Sambil ke bidan tak beres. Sambil ke spesialis. Kadang gue urusan gerges, depak kemalang. Mau yang sokin. Mau yang tandi, tak ruwet. Gerges kok dek, napang kan? Ngalaknya gas. Gerek. Nyaman dek, kulakun marilah. Tak boleh sekali kore oper. Karena Allah ini kan memberikan apa? Porsi kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita cara mensyukuri hidup ini. Kalau memang kian ebr, nyamanan kak mahibri yang sokir yang tadi. Nyaman alin tandi. Mun ketamu yang yang sokir, ruwet. Abdi nang ketemu yang ning sogi guna deker kita ke pasir putih bu peton ki ndang pasir putih mak ruwet de iya janggul mung ketemu yang ning sogi mun ketemu yang ning tandi tak ruwet tendeteng mecekaki terong kuam rongki iya kan beri cek pecek pun rokok ji durun apa ke payan dul sedul anu anika makanya letak kebahagiaan ini kata tolak ukur kita dalam hidup benih masalah urusan dunia tapi dalam kebahagiaan dalam hidup salah satu yang paling dominan apa? Abadi Allah disitulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya makanya dalam hidup Rio kita tidak akan pernah sampai pada derajat hayya alal falah kesuksesan, keberuntungan dalam hidup selama kita tidak hayya alal salah mendirikan salat lebih dahulu makan bejeng selebih itu saya nomor dua, kenapa? Saya nomor dua kadin ke montero barokah pangabdi garing seponah pangabdi garing tuanah pangabdi kemat tuanah itu adalah sumber keberkahan selama abak nikah ngabdi garing tua ngabdi garing sepo itu adalah sumber keberkahan yang luar biasa mohon bisa memponakabin cerik meberuk garing tuan kayak sampean kalau bisa sudah tidak usah ngumpul sama keluarganya maksudnya apa tuli alain tau lihat anu tuli tanak tibi alain karena mungkin apolong bireng tua atau bimat tua kurang barokahnya. Abdi ngerasa akin polong bimat tua abid tak kelar melin apa nih. Padahal polong bimat tua ini tanggung gapi abdi. Bimat tua abdi ini cukup mampu nak. Abdi nalaen dek paling akin, anu dek paling akin. Mak dia tunggu meleda motor, dah pancat tak kelar. Are abah abdi nade bu abdi. Bangki apolong bimat tua, Egi. Tak laki ben. Panas gue goja sini. Ngoja tak laki cek golan di anak. Julia lain jong. Cek apa long cek mah berdek kering tuan lah, kamat tuan. Anu jong. Reng meneng python nang dari abtin dari beko. Debu nabannya debu. Anu jong. Mun oreng le jong hik mah berdek kering tuan atau mat tuan. Apa den engak beltan beko jong bibit beko. Mun ki apolong teka siram benar, cabut benar, tak kira raja je. Ya mentero raja ane kesabab babi tibi. Ya dah ada enop kita untung mati. Tibi nabal. Tapi siram kelaban ibadah, cabut kelaban doa anak guru ben orang sepuh maka akan tumbuh dengan sendirinya selama kita ngabdi kepada kedua orang tua kita. Akhir kan kini kapten ada buka bini. Gula ngocak gabini wes lami mulai setia kan setia tak usah polong. Gula panas gula ketika apa? Mak dia jikun reng lain kan. Bini gula lu tak partai. Dan bini gula boh. Alain dia rumah tak anak dia dia rumah. Jadi yang juga bercepok kakan bi pusang dia tak lain. Malah Bismillah. Kan kini kau gula ngocak gabini bah mok pokok mulai setia. Ngakan tak ngakan blek cita mintaan kering dia. Benar macam kau. Bawaan mulai setia benda ngakan tak ngakan bleci tak bleci apa yang kok sih? Ya alhamdulillah koros dah ada. Tapi subhanallah ada barokah tersendiri ketika abad nikah mandiri ada barokah tersendiri. Ada keberkahan tersendiri ketika kita nikah mandiri dalam rumah tangga. Abad nikah obat kelar mulai nikah obat kelar mulai mulai sepeda terus bede bayar rezeki ketika. Ben barokan ring tua nikah masya Allah. Mun abek bengal kareng tua, mun abek nyakin ring tua. Jangan harap keberkahan dalam rumah tangga kita. Beda cerita nengi salah setong di sana nikah.
Bodo orang sogi kan. Kata ngojak sogi, jadi sapin melono 2000 sapi. Sapin melono 2000 sapi. Mobilnya banyak, sabunnya banyak. Yang kun pahan di anak lopot. Anak ngaduk turu, mulu lebih ngetua jom benar. Pah di budin tempat aduan kalah, nadu obeng karing tekona, tiap paringin, polan tiap paringin mak lagi keres. Pah cocok ring tuan kali. Tak pernah apa pun. Mari cocok ring tuan kali itu. Aban gak tahu keluar dari combon. Pah ngangkat tanang, pah doa. Pah doa bu aban, ya Allah, munkeran dunia gak dinto. Kundet yakinah musibah dek anak abdina. Cek pada pak kisah toron ya Allah. Mungkundet di neraka dek katoron abdin. Cek pada pak kisah toron ya Allah. Masuk aban tak abid geblak subung umur aban. Ternyata ungguan dunia sepon miliatan, mumpun di sampai 2000 pahit kahkan derem betul secara akal. Tapi mumpun tak oleh barokan ring sepokan, gemet dek sekandek malah anak makin ni kan, detik utok kanggalak terup naik penang. Anak apa pula tak oleh barokan ring sepok. Makanya dua hal ini harus kita pegang. Rio kalau ingin sukses dalam rumah tangganya, ibadahnya juga pangabdi kareng tuana. Insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang akan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan mempelai berdua Rio dengan Fatimah Zahra menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah. Barokah dunyanah, barokah umurah, barokah rezekinah, barokah potra-potrenah, barokah keluarganah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Sekadito pamator beten kaula ben abtina yang cangkolang non etitimin karena abtina beti tak siapa man abtin wafat bede tanggul kadito kurang lebih nah, mohon maaf hadza minni khutma safa wada ma kadar idza tammal amru bada nak suhu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.